Sebelumnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan kantor Bawaslu, ribuan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat kembali melakukan aksi. Meski sempat bersitegang dengan pasukan TNI dan juga Polri yang melakukan penjagaan, akhirnya massa membubarkan diri. Ribuan massa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, usai melakukan sholat tarawih berjamaah. Setelah sempat bersitegang dengan pasukan TNI dan Polri yang melakukan penjagaan, akhirnya massa membubarkan diri. Jadi kita semuanya merasa bersyukur hari ini ya, hari ini atau malam ini kita udah selesai masalah kegiatan. Artinya bahwa sama-sama dari rasa dari petugas juga kita sama-sama komunikasi yang kita bisa menjelaskan dengan baik. Kombes Pol Argo Yuwono juga menambahkan bahwa TNI dan Polri akan siap untuk kembali melakukan pengamanan dan antisipasi massa aksi pada Rabu 22 Mei. Gali Putra, Jakarta. Aksi menolak pelaksanaan pemilu 2019 curang digelar massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR di depan kantor Bawaslu Selasa sore. Dalam aksi ini, tim Gegana sempat mengamankan sebuah tas mencurigakan dari tengah kerumunan massa aksi. Aksi massa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat memadati Jalan MH Tamrin menggelar aksi menolak pemilu 2019 yang dianggap penuh kecurangan di depan kantor Bawaslu. Barisan massa ini langsung dihadang barikade pasukan polisi hingga Jalan MH Tamrin ditutup total. Di tengah massa yang tengah mendengarkan orasi, tim penjinak bom dari Satuan Gegana Brimopolda Metro Jaya datang untuk mengamankan sebuah tas yang dinilai mencurigakan. Kabar tas mencurigakan menyebar di tengah massa aksi. Hanya saja massa seperti tak terpengaruh dan terus melanjutkan aksi mereka. Proses evakuasi tas mencurigakan ini tak menyurutkan semangat massa untuk menggelar aksi damai dengan membagi-bagikan bunga ke aparat. Dalam aksi ini, massa meminta polisi dan TNI tetap menjadi alat negara, bukan alat penguasa, dan tidak melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Gali Putra, Jakarta.